turunnya harga udang ini merugikan pengusaha ya? Oh pasti rugi Pak. Ini aja ya, saya panen misalnya satu truk ini. Satu truk itu kan berarti 4 ton. 4 ton. Saya kalkulasi ya toh, harganya turunnya ini kan sekitar 13.000 per kilo. Dari harga 73 ke 660 ya toh. Nah itu kalau dikalikan 4 ton naik saya 60 juta lebih loh Pak. Uang yang selisih yang mestinya harus kita kantongi ini 60 juta itu. Bilang percuma kan gitu.